Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Pagi ini saya akan mempersembahkan video bagaimana saya sarapan pagi. Ya agak-agak keder karena ngopi sambil nyarap nasi telur pakai kerupuk. Saksikan bagaimana saya sedang sarapannya. Malam karena ini saya sedang mau muli antar kota, jadi ya pagi-pagi harus nyarap dulu supaya nggak masuk angin di jalan. Selamat menonton. Pagi ini tidak seperti biasanya, saya sudah sarapan padahal masih jam 5.15 menit. Yang luar biasa lagi sarapannya kopi sama nasi telur pakai kerupuk. Ini luar biasa menurutku. Nah, kenapa kok saya juga mau? Ya karena ya memang ada dan sudah tersaji. Mau gak mau ya saya sarap. Mari kita sarapan. Lihat ini. Kopi sambil makan nasi telur pakai kerupuk. Jian mantepan. Baru kali ini saya ngopi cemilannya tapi makan nasi telur pakai kerupuk. Jadi harus makan nanti dulu sih. Biasanya kalau ngopi itu ya pasangannya ubi goreng atau kue-kue, makan ringan lah. Tapi kali ini luar biasa sekali. Luar biasa, saya nyarap ngopi jadi satu bareng begini. Keren. Untuk teman-teman yang perutnya nggak biasa nyarap pagi, jangan ngikutin saya ya, takut nggak kuat. Coba itu. Inilah cerita kopi pagi saya, semoga menghibur. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih. Minum kopi.